Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang penuh berkat, pagi yang penuh keberkatan pada hari ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir untuk berhimpun di dataran Kulim bagi himpunan solidariti untuk Palestin yang dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa himpunan solidariti untuk Palestin yang dianggotai oleh masjid-masjid sekitar Kulim, masjid-masjid dalam daerah Kulim sebanyak 20 masjid yang bersama-sama dalam jawatan kuasa ini. Pertamanya terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia Tuan Nadir Al-Nuri bin Kamarul Zaman, pengerusi Persatuan Cinta Gaza Malaysia, bersama dengan ahli rombongan yang bersama kita pada hari ini. Yang berbahagia Ustaz Nasrul bin Osman, pegawai khas kepada Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Haji Ilyas bin Zakaria, barisan Tuan-tuan Imam Masjid Daerah Kulim, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, kita rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini cuaca yang begitu baik, walaupun dua pagi keadaan suasana di Kulim agak hujan, sedikit hujan. Jadi alhamdulillah cuaca yang baik pada hari ini dapat melancarkan pergerakan kita semua untuk hadir ke dataran Kulim bagi kita menjayakan himpunan ini. Seterusnya ucapan terima kasih kepada kepada yang berbahagia Tuan Pegawai Daerah Kulim, daripada Pejabat Daerah Kulim yang memberi kebenaran kita menggunakan dataran Kulim pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Polis Diraja Malaysia. Terima kasih kepada Majlis Perbandaran Kulim. Dan juga terima kasih kepada Tuan-tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa dan seluruh ahli kariah masjid-masjid daerah Kulim yang menyertai himpunan pada hari ini. Jadi alhamdulillah, setelah kita dapat keputusan untuk kita menganjurkan, dan alhamdulillah Tuan Nadir sendiri dapat hadir bersama-sama dengan kita, jadi kita telah susun bersama dengan barisan ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada masjid-masjid dalam daerah Kulim pada untuk kita laksanakan himpunan yang berlangsung pada pagi ini. Nampaknya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, dan saya rasa masih ramai lagi yang baru sampai. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke himpunan solidariti untuk Palestin bagi peringkat daerah Kulim. Dan alhamdulillah dengan sokongan dan dokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli kariah yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, yang menyumbang wang ringgit sebab kita bermulanya perancangan kita untuk kita anjurkan program ini, kita telah lancar sumbangan, kita lancar tabung untuk dana Palestin yang akan kita salurkan ke tabung Cinta Gaza Malaysia. Jadi alhamdulillah dengan masa lebih kurang 2 minggu kutipan daripada masjid-masjid yang berkaitan yang menyertai sebagai ahli jawatan kuasa pada hari ini, juga kita telah kumpulkan dan insyaAllah sebentar lagi kita akan serahkan kepada pengerusi Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Tidak lupa juga terima kasih juga kepada Pejabat Agama Daerah Kulim yang juga turut memberi kebenaran kepada masjid-masjid untuk bersama-sama kita anjurkan. Jadi alhamdulillah dengan semangat tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini, saya rasa inilah kekuatan kita untuk kita memberi sokongan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza, yang kita dah tengok, kita dah dipaparkan di media sosial dan sebagainya
macam mana suasana di sana, macam mana kekuatan yang diberikan, kekuatan yang ada pada rakyat-rakyat ataupun sahabat-sahabat kita di bumi Gaza yang setiap hari dibedil, setiap hari dibom dan sebagainya. Jadi kita sama-samalah berdoa semoga Allah terus beri kekuatan kepada sahabat-sahabat kita di bumi Gaza. Dan hari ini kita bawakan khas Tuan Nadia sendiri untuk sedikit menceritakan suasana terkini di sana, yang mana Tuan Nadia sendiri menetap di sana, dan insyaAllah kita dapat informasi-informasi yang lebih tepat. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada wakil-wakil pejabat, wakil-wakil pejabat daerah, wakil pejabat daerah, wakil pejabat agama, wakil majlis pembandaran yang bersama-sama dengan kita, barisan imam-imam masjid daerah Kulim, dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak, dan atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan hadir menjayakan majlis pada hari ini. Tanpa kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, maka tak bermakna majlis yang kita anjurkan, dan semestinya semangat yang kita tunjukkan pada pagi ini kita sama-sama tunjukkan kepada sahabat-sahabat kita di bumi Gaza. Semoga mereka terus kuat, semoga mereka terus tabah menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, takbir, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijumpakan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yusof bin Nasruddin, Pengerusi Himpunan Solidariti Untukmu Palestin, dan juga merangkap Tuan Imam kepada Masjid Jami'ul Makmur Pekan Kulim. Tuan-tuan hadirin dan hadirat, kibarkan bendera Palestin tuan-tuan yang berada di tangan tuan-tuan, kibarkan. Hidup, hidup, hidup Islam. Hidup, hidup, hidup Islam. Hancur, hancur, hancur Zionis. Hancur, hancur, hancur Israel. Takbir, takbir, takbir. Dikibarkan bendera tuan-tuan bersama-sama dengan iringan lagu Al-Quds. Kita upload ke seluruh media sosial untuk kita menunjukkan solidaritas kita kepada sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara kita di Palestin. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Penolong Pegawai Daerah Tuan Muhammad Zaini bin Saleh yang juga turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini insyaAllah. Dan dipersilakan kepada Tuan Muhammad Zaini, dipersilakan untuk bersama-sama dengan kita di pentas. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-sama kita teruskan program kita pada pagi ini dengan sama-sama kita mendengar ucapan sulung
Daripada yang berbahagia, Ustaz Nasrun bin Osman, pegawai khas kepada Menteri Besar Negeri Kedah dan juga pengasas dan penaung bagi pertubuhan An-Naske. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan takbir, takbir, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa ala al-zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pejuang-pejuang Islam, kita hadir pada hari ini tidak lain tidak bukan untuk kita menyatakan bahwasanya kita bersama dengan rakyat Palestin. Kita sanggup melakukan apa saja untuk memastikan saudara seakidah dengan kita di bumi Palestin akan terus terbela. Roh dan nyawa kita, kita akan bersama dengan pejuang-pejuang. Kita akan kirimkan doa-doa kita, bukan sekadar doa, bahkan kita akan kirimkan jiwa kita bersama dengan mereka. Boleh tak boleh? Yang saya hormati pengerusi majlis, yang bahagia sahabat saya Tuan Nadir An-Nuri, Syekhuna Fadil, Profesor Media Dr. Ilyas Zakaria, yang bahagia Tuan Imam Ustaz Yusuf, seluruh staf kepimpinan, tetamu-tetamu, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak muslimin, muslimat, pejuang-pejuang yang minta Allah sekalian. Kita ada tanggungjawab kita bagi memastikan insya-Allah gelombang kebangkitan umat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Kulim ini, untuk kita bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan yang hadir pada hari ini yang sanggup bersama duduk di dataran Kulim, datang dari seluruh daerah di seluruh kawasan Kulim ini, tidak lain tidak bukan untuk bersama kita menyatakan pendirian kita menyokong dan mempertahankan bumi wakaf umat Islam, iaitu bumi Palestin, bumi Gaza yang kita cintai. Tuan-tuan sekalian, Tuan Nadir, tuan-tuan pusing satu Malaysia untuk menceritakan kepada kita realiti sebenar apa yang berlaku di bumi Gaza. Apabila bumi Gaza ini diserang oleh Israel laknatullah, lebih dari sebulan peperangan ini berlaku, maka kita dipanggil untuk bersama dengan mereka. Jika ditakdirkan kita akan bersama dengan mereka di Gaza, adakah sanggup kita bersama dengan mereka? Sanggup tak tuan-tuan? Kalaulah jiwa kita serahkan kepada mereka, sanggup tak sanggup? Kita belum melakukan sebaik mungkin. Kita hadir pada hari ini, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan senjata umat Islam, ad-doa silahul mukmin.
Tetapi bukan itu saja. Kita perlu lakukan lebih daripada itu. Sumbangan infak kita kepada rakyat Palestin yang disebutkan oleh menteri besar kita, kita nak sampai insya-Allah untuk kita nak bina hospital di Gaza daripada rakyat negeri Kedah. Semasa himpunan kita di Stadium Darul Aman, kita dapat kutip 2 juta lebih. InsyaAllah pada hari ini, kutipan insyaAllah 10 ribu. Boleh tak boleh? Boleh kata boleh? InsyaAllah yang hadir pada hari ini, kita akan pastikan tuan-tuan sumbang sebanyak mungkin. Kalau tak bawa duit, ibu-ibu bawa keluar. Bawa keluar apa yang ada dalam beg. Bawa keluar siap-siap. Sagi kita umumkan kutipan derma, bagi semua. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Macam tak percaya. Petugas-petugas pastikan setiap orang selagi mana mereka tak bagi, jangan kacau. Dengan ini kita umumkan derma jihad untuk Palestin. Takbir! 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 Kutip setiap orang. Tak ada duit, bawa keluar gelang-gelang mah. Jangan duk simpan. Apa saja yang bernilai, jam-jam tangan, barangan-barangan yang berharga, masukkan dalam tabung. Tabung yang ada cok Save Palestine ini saja. Jangan mengganjak selagi belum mereka bagi. Buah satu beg, tinggal IC saja insyaAllah. Takbir! Saya demam tuan-tuan. Semangat tengok tuan-tuan ni. Semangat inilah kita nak bawa untuk kita bantu umat Islam. Kita nak bina hospital insyaAllah. Kerana hospital di bumi Gaza telah dibom menjadi kubur-kubur. Adakah kita sanggup tuan-tuan melihat umat Islam terseksa di sana? Kita belum buat apa? Hanya 10 angin, 50 angin. Belum cukup. Betul tak betul? Betul tak betul? Nak bagi berapa hari ini? 10 angin dah cukup. Nak bina hospital tuan-tuan. Hospital dah hancur. Sekolah dah tidak dioperasi lagi. Tanggungjawab kita lebih daripada itu. Dan kita akan pastikan Israel Lailatullah akan hancur, berhapus daripada bumi Palestin. Boleh tak boleh? Dengan kuasa insyaAllah yang semampu mungkin, kita yang hadir hari ini bersumpah insyaAllah sehidup semati bersama dengan rakyat Palestin, pejuang-pejuang Islam di sana. Kalau ditakdirkan kita berpeluang untuk bersama dengan mereka mengangkat senjata, kita akan pergi angkat senjata bersama mereka. Boleh tak boleh? Takbir! Allahu Akbar! Tuan-tuan, saya nak maklum, pukul 2 petang sekali lagi ada kapal terbang akan singgah tengah pedang ni. Siapa nak pergi Palestin, insyaAllah syahid. Confirm mati. Nak ikut tak teman ikut? Nak ikut tak teman ikut? Kalau percaya tunggu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bumi Palestin ialah bumi wakaf umat Islam. Kuncinya ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, diserahkan kunci Al-Aqsa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas itu dibuka kembali, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan insyaAllah inilah waktu yang sesuai kita akan melihat pembebasan Palestin selepas pembebasan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Boleh tak boleh? Kita yakin Islam akan menang. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah, kemenangan Allah dah dekat. Berita gembira kepada orang mukmin. Kita akan mendengar berita gembira kemenangan umat Islam di Palestin. Tidak lama lagi, yakin again. Wah, yakin again. Tak yakin lebih baik. Islam akan menang. Dengan doa-doa kita, dengan senjata, duit yang kita infakkan akan menjadi peluru-peluru tembak Israel. Betul tak betul? Aku habis suara dah, demam tuan-tuan. InsyaAllah kemenangan akan tiba. Mereka yang ikhlas hadir pada pagi ini, semua ini ikhlas tanpa dibayar satu sen pun. Betul tak betul? Dan insyaAllah malaikat-malaikat bersama dengan kita pada pagi ini, bersama-sama berdoa insyaAllah bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang akan menurunkan malaikat-malaikat sebagai pejuang-pejuang di bumi Palestin. Tentera-tentera malaikat ini yang akan pastikan hancur Israel, berambus daripada bumi Palestin. Dan pembebasan Palestin akan tiba bila mana keikhlasan daripada tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, insyaAllah. Amin. Dan kita doakan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bantuannya dan menurunkan anjing-anjing yang akan menerkam mereka, menggigit mereka, dan mereka bangsanya penakut bacul, hanya berani membunuh wanita-wanita, kanak-kanak dan mereka yang tidak berupaya. Mereka tidak berani berhadapan dengan tentera-tentera Hamas, mujahidin-mujahidin. Inilah penakut dan pacul. Dan mereka akan keluar daripada bumi Palestin dengan semangat jihad umat Islam. Dan bantuan-bantuan Allah akan tiba. Dan kita yakin insyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kemenangan ini. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Tetapkan pendirian-pendirian kamu. InsyaAllah kita akan teruskan usaha ini. Pastikan insyaAllah bantuan akan sampai ke bumi Palestin, ke bumi Khaza yang kita cintai ini. Takbir! 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 Qaibar! Qaibar! Qaibar ya Yahud! Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Qaibar, Qaibar, Qaibar ya ya'ud. Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Takbir, takbir, takbir. Wa ila alham. Diucapkan ribuan dan jutaan terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Nasrun bin Osman, walau dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demam dan kehilangan sedikit demi sedikit suara beliau, tetapi untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini menunjukkan solidariti untuk sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Palestin, maka beliau turun dan bersama-sama dengan kita dalam himpunan pada pagi ini. Diucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada beliau. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, saya menjemput tuan-tuan untuk berdiri seketika semua sekali. Tuan-tuan,
Pastikan lorong di bahagian tengah ini dikosongkan. Ada sedikit makluman yang ingin saya sampaikan. Seperti mana di awal majlis tadi, program kita tadi, di sebelah kanan saya ada petisyen yang perlu kita tanda tangani untuk sama-sama kita hantar petisyen tersebut. Dan juga saudara Tuan Nadir kita ataupun Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia ada membuka bus jualan di sebelah kanan. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama membeli sambil menyumbang kepada rakyat ataupun rakan-rakan dan juga sahabat kita di Gaza, insya-Allah. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan gimmick himpunan solidariti untuk umum Palestin yang akan disempurnakan oleh pihak Wadi An-Nas, oleh pihak Wadi An-Nur daripada Taman Kenari. Dengan itu, sama-sama kita saksikan gimmick himpunan solidariti untuk umum Palestin. Takbir, takbir, takbir. Innad-din, innad-din, indallah hil-islam. Innad-din, indallah hil-islam. Innad-din, indallah hil-islam. Sama-sama kita saksikan gimmick himpunan solidariti untuk Palestin daripada anak-anak silat daripada Wadi An-Nur. Dipersilakan. Dipersilakan untuk duduk. Sama-sama kita saksikan persembahan silat daripada anak-anak Wadi An-Nur. Sambil kita menyaksikan persembahan silat daripada anak-anak Wadi An-Nur. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء
بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا seterusnya dipersilakan pasukan memanah daripada Wadi An-Nur. Ini hanya sekadar gimmick. Jadi tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan nak kena panah pula. Satu tumpukan untuk gimmick. Kalau sebentar tadi pertunjukan silat warisan Melayu, maka pasukan memanah ini adalah sukan sunnah yang diunjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dipersilakan dipersilakan kepada Tuan Nadir bersama-sama dengan div-div kehormatan untuk berada di hadapan pentas, dan saya dengan ini menjemput pasukan berkuda daripada Wadi An-Nur
untuk masuk dan menyampaikan bendera kepada Tuan Nadir An-Nuri. Dipersilakan. Kibarkan bendera Palestin, tuan-tuan. Takbir, 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 takbir. Inna din indallah fil Islam. Inna din indallah fil Islam. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nadir kerana menyempurnakan penerimaan bendera Palestin yang diberi oleh kita semua pada hari ini, menunjukkan solidariti kita untuk Palestin. Dipersilakan Tuan Nadir dan seluruh tim rombongan Dif-Dif Kehormat untuk duduk semula. Baik, mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil tempat dan majlis akan diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada Tuan Nadir. Baik, bagi penyumbang yang pertama, kita majlis menjemput Tuan Nadir diiringi dengan pengarah program pada ini, Tuan Ustaz Nasrun, untuk menyempurnakan pelancaran ataupun sumbangan sebentar nanti. Dipersilakan yang pertama, Ustazah Hajah Indun binti Din, wakil daripada kumpulan Tadarus Muslimat Surau Taman Bersatu. Dipersilakan Ustazah. Sebelah sini. Sumbangan ini daripada kumpulan Tadarus Muslimat Surau Taman Bersatu. Mereka kumpul sedikit demi sedikit daripada minggu-minggu yang lepas, dihimpun dan diserahkan kepada Tuan Nadir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allah. Khaybar, Khaybar. Khaybar, Khaybar. Khaybar ya Yahud. Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar. Khaybar, Khaybar. Khaybar ya Yahud. Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad. Jaisu Muhammad. Saufa ya'ud. Saufa ya'ud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya dipersilakan Saudara Khalil Elias Abuya yang akan menyampaikan sumbangan daripada Pusat Pemurnian Mushaf Al-Quran PPMAQ. Dipersilakan.
Mohon kerjasama puan-puan dan tuan yang dihadapan untuk duduk untuk beri pandangan kepada yang hadiri di belakang. Seterusnya dipersilakan Nur Wahidin bin Muhammad daripada Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Seriti Al-Fatih Kulim. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya ini merupakan kutipan dan sumbangan daripada anak-anak karya dan seluruh yang hadir bagi semayang salat waktu, bagi semayang salat fardu Jumaat pada minggu-minggu yang lepas, minggu-minggu, dan kita cuba himpunkan dalam tempoh 2 minggu ini. Alhamdulillah, dengan ini saya menjemput Ustaz Uzir untuk menyampaikan maucek kepada pengarah program, dan pengarah program sendiri akan mengumumkan kutipan sumbangan yang telah tuan-tuan berikan, dan kita kutip, kita satukan masuk di dalam akaun Cinta Gaza Malaysia. Dipersilakan kepada Ustaz Uzir. Kutipan yang telah kita dapat adalah sebanyak RM50,000. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Hidup! 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 Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup! 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 Hidup Islam! Hidup Islam! Ribuan dan jutaan terima kasih kepada Tuan Nadir bersudi menerima sumbangan, dan insyaAllah Tuan Nadir akan sampaikan dan berusaha untuk membina hospital, membina prasarana yang terbaik untuk sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara kita di Gaza. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucap utama oleh yang berbahagia Tuan Nadir Al-Nuri bin Kamaruzzaman, Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Majlis dengan penuh tazim mempersilakan. Takbir! Tak ada ucapan lah. Tak ada ucapan lah. Singkat. Ini. Terus baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Kursi Majlis yang saya hormati dan saya kasihi, sahabat-sahabat yang berada di atas pentas, Ustaz Nasrun, Ustaz Yusof, Datuk Dr. Elias, seluruh barisan kepimpinan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapa-bapa, para pencinta Palestin yang berada berkumpul bersama-sama dengan kita pada hari yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mampu untuk berkumpul, menunjukkan solidariti, kasih sayang, kecintaan kita kepada bumi Palestin. Hari ini kita berkumpul di bawah terik matahari, membawa anak-anak yang kecil, membawa pasukan-pasukan berkuda, pasukan-pasukan memanah dan pasukan-pasukan silat kita untuk berjuang dan berjihad dengan cara kita. Hari ini kita berkumpul
dengan kemampuan kita untuk menunjukkan dan membuktikan kepada Palestin bahawa dalam setiap langkah mereka kita berada bersama-sama dengan mereka, bahawa dengan setiap tembakan peluru-peluru mereka kita mendoakan mereka, dan dalam setiap bedilan-bedilan kereta-kereta kebal yang dapat dimusnahkan oleh para mujahidin, ia dilaungi dengan takbir-takbir kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya keluar daripada bumi Gaza kira-kira 2 bulan yang lepas tanpa mengetahui bahawa peperangan akan bermula di sana. Saya duduk di bumi Malaysia dan sejak daripada bermulanya peperangan pada 7 Oktober 2023, mungkin sudah memberikan lebih daripada 120 ceramah. Tetapi himpunan pada hari ini cukup luar biasa. Kita bukan hanya berhimpun, tetapi kita nampak di wajah-wajah kalian, wajah-wajah yang sangat cinta dan sangat ingin untuk membebaskan bersama-sama dengan kita bumi Palestin. Kita nampak kegemilangan Islam yang akan kembali semula di tangan anak-anak tadi yang membuat persembahan silat, di wajah anak-anak kalian yang dilatih sejak daripada kecil untuk berada bersama-sama di dalam perjuangan dan pengorbanan untuk jihad, sama ada untuk Palestin, untuk Islam, untuk keadilan dan kesaksamaan. Maka hari ini alhamdulillah kita berada di langkah yang betul untuk berdiri sama tinggi dan berjalan bersama-sama insya-Allah dengan para mujahidin yang sedang bertungkus lumus mengorbankan darah mereka, nyawa mereka, roh mereka untuk mempertahankan bumi Gaza dan bumi Palestin. Kita berada bersama-sama dengan titik peluh para ibu yang pada hari ini terpaksa beratur 5 jam sehari untuk mendapatkan beberapa keping roti yang nak disuapkan ke mulut anak-anak mereka. Kita bersama dengan penat lelah para ayah yang beratur 5-6 jam satu hari untuk mendapatkan satu botol air bersih untuk memastikan anak-anak mereka tidak mati kehausan. Maka pada hari ini jangan pandang bahawa himpunan kita adalah himpunan yang kecil. Himpunan kita adalah himpunan yang besar. Dan saya yakin sebagaimana para malaikat turun membantu mempertahankan bumi Gaza bersama-sama dengan para mujahidin, dataran kita juga dipenuhi dengan para malaikat yang mencatat amal-amal kita, perjuangan dan sumbangan kita untuk menunjukkan kesatuan kita bersama-sama dengan Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, bersama-sama dengan saya pada hari ini sahabat-sahabat yang saya bawa dari Gaza, yang saya rasa mereka ada hak untuk diperkenalkan kerana mereka juga mempunyai anak-anak dan isteri yang sedang berada di bumi Gaza ketika ini. Saya persilakan sahabat-sahabat saya yang berada sama-sama dengan saya, saudara Alak, saudara Syadi dan saudara Naim, untuk berdiri di hadapan. InsyaAllah kita perkenalkan serba sedikit tentang mereka. Anak-anak muda yang keluar bersama-sama dengan saya, keluar untuk berjihad di bumi Malaysia melalui organisasi-organisasi kita, mengumpulkan sumbangan-sumbangan, menyampaikan ceramah-ceramah. Tetapi bila mana mereka sampai ke Malaysia, peperangan berlaku di bumi mereka, sempadan-sempadan ditutup dan mereka tidak dapat kembali ke tanah asal mereka. Tetapi mereka masih tetap berjuang, mereka masih tetap bangkit, dan mereka hadir pada hari ini untuk menunjukkan kepada mereka, kepada kalian, bahawa mereka akan terus dan tetap berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Saudara Syadi yang berada paling hujung di sebelah sana, orang muda yang berkelulusan Masters Bahasa Inggeris, merupakan orang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga pusat budaya Malaysia kita di bumi Palestin, menceritakan bagaimana anak-anak dan isterinya, ibu ayahnya, adik-beradiknya, rumah mereka telah dibom, terpaksa berlindung di sekolah-sekolah pelarian. Beliau ini menceritakan bagaimana ahli keluarganya pada saat ini terpaksa beratur dalam barisan-barisan yang panjang untuk mendapatkan sesuap makanan disuapkan ke mulut anak-anak mereka.
diceritakan bagaimana setiap saat sekolah-sekolah tempat mereka berlindung diancam untuk dibom pada bila-bila masa. Barangkali datang mesej pada saat ini yang memaklumkan bahawa dia sudah tidak ada keluarga, yang ada hanyalah batang tubuh ini yang sedang berlindung di bumi Malaysia yang kita kasihi. Saudara di sebelahnya, saudara Alak Mansur, berkelulusan masters di dalam bidang pengurusan dan juga media, orang yang bertanggungjawab menguruskan unit kemanusiaan kita di bumi Gaza. Beberapa minggu yang lepas berceramah di bumi Kuantan Pahang, tiba-tiba masuk satu mesej ke telefonnya memaklumkan bahawa rumah sebelah rumah isteri dan anak-anaknya berlindung dibom oleh Zionis Israel. Satu jam menunggu dengan penuh debaran, adakah anak-anaknya masih lagi hidup? Alhamdulillah, akhirnya dimaklumkan bahawa anak-anaknya masih lagi selamat dan isterinya berada di bawah runtuhan, memanggil-manggil untuk diselamatkan. Di sebelah saya pula, saudara Naim, yang tidak hanya berjuang dan berkorban bermula pada tahun 2023 ini, tetapi telah mengorbankan dan menghadiahkan ayahnya sendiri untuk perjuangan. Ayahnya, Komander Besar Brigade Izzuddin Al-Qassam, menyiapkan terowong-terowong melakukan serangan masuk ke dalam tanah haram Israel tahun 2008. 6 bulan tidak balik ke rumah, tidak berjumpa dengan keluarga. Satu hari dia pulang ke rumah, berjumpa dengan anak-anak melepaskan kerinduan, lalu memanggil anak kecil yang berusia 8 tahun ketika itu. Dipanggilnya anak ini dan disebutkan kepada anaknya, "Wahai anakku, pesan yang aku nak tinggalkan kepada engkau ini, kau dengar bersungguh-sungguh. Wahai anakku, esok aku akan mati syahid." Di usia 8 tahun, dimaklumkan akan mati syahid ayahnya. Diberi tanggungjawab untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Diberi tanggungjawab untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulakan oleh sang ayah. Esok Naim pergi ke laut, berenang bersama-sama dengan rakan-rakannya, mengikuti kelas renang. Balik ke rumah, rumahnya penuh dengan lautan manusia. Lalu bertanya kepada sang ibu apa yang telah berlaku. Ditanya kepada pakciknya apa yang berlaku. Dimaklumkan bahawa ayahnya telah dipanggil oleh Allah mati syahid. Ditanya, "Mana jasad ayahku?" "Aku nak ucapkan kepada ayahku, selamat tinggal wahai ayah yang tidak sempat aku kenal. Selamat tinggal wahai ayah yang jarang-jarang aku jumpa. Di manakah jasad ayahku? Aku nak cium pipinya buat kali yang terakhir. Aku nak belai rambutnya." Pakciknya angkat satu beg plastik berwarna hitam, tuan-tuan dan puan-puan. Disebutkan kepada Naim, "Tempat operasi ayah engkau telah dibom. Tidak ada yang berbaki daripada jasadnya, melainkan sisa-sisa daging yang dapat kami kutip. Ada di dalam beg plastik ini, kau ambil dan kau ucapkan kepadanya selamat tinggal." Inilah hakikat yang dilalui oleh anak-anak di Gaza. Mereka kehilangan ibu dan ayah mereka dalam umur yang begitu muda. Malah diberi tanggungjawab pula untuk terus menjaga keluarga mereka, mendidik adik-adik mereka untuk seterusnya menjadi generasi yang akan meneruskan perjuangan. Naim ini 3 minggu yang lepas dimaklumkan juga bahawa rumah yang diduduki oleh 2 orang makciknya dibom, mati syahid 2 orang makciknya bersama-sama dengan suami-suami mereka, bersama dengan 10 orang anak. Dan dikhabarkan bahawa keluarga Naim, keluarga Mustaha ini dalam perang 2023 sahaja telah mengorbankan dan menghadiahkan lebih daripada 50 orang untuk perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, tahun 2016 Naim dikurniakan seorang ayah yang baru, yang mudah-mudahan juga akan bergelar sebagai seorang syahid, iaitu seorang anak Malaysia yang sampai ke bumi Gaza dan menetap di sana. Naim ini adalah anak tiri sulung saya. Doakan insya-Allah diberikan kekuatan dan kesabaran untuk meneruskan kehidupan. Setelah dimaklumkan 3 hari yang lepas, keluarga sebelah isteri saya
iaitu adik-beradik sebelah ibunya yang didiami oleh 70 orang ketika itu berlindung di sana, juga turut dibom oleh Zionis Israel dengan mengorbankan begitu ramai syuhada. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, walaupun kita menceritakan tentang pengorbanan-pengorbanan mereka, jangan sangkakan bahawa mereka berputus asa. Jangan sangkakan bahawa mereka lemah. Saya berhubung dengan isteri saya beberapa minggu yang lepas, bila mana mereka terpaksa berpindah daripada rumah ke rumah setelah rumah-rumah yang didiami dibom sekitarnya, dibom masjid-masjid berhadapan dengannya. Anak-anak saya diselamatkan daripada kawasan-kawasan yang dibom dalam keadaan terpaksa melihat kaki-kaki, tangan-tangan yang terputus, jenazah-jenazah para syuhada yang memenuhi jalan raya. Akhirnya mereka berpindah ke satu rumah. Tak lama duduk di sana, diarahkan pula untuk berpindah oleh pihak Zionis Israel. Zionis Israel mengarahkan kepada seluruh penduduk yang berada di sebelah utara Gaza dan juga bandar Gaza, berpindah ke Gaza Tengah dan berpindah ke Gaza Selatan. Ketika itu isteri saya menyebutkan kepada saya, meminta izin untuk menggunakan kenderaan kami yang berada di bumi Gaza untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, saya marah kepada isteri saya. Saya sebut kepada isteri saya, wahai isteriku, datuk engkau adalah seorang asyahid lawan Zionis dan lawan British. Suamimu seorang komander Brigade Izzuddin Al-Qassam, mati syahid tahun 2008. Adik engkau seorang anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam, syahid mempertahankan tanah Gaza pada tahun 2014. Bagaimana engkau pada hari ini meminta izin daripadaku untuk mengambil kenderaan kita untuk berpindah ke kawasan-kawasan yang selamat? Hari ini isteriku, aku haramkan engkau untuk menggunakan kenderaan kita untuk pergi meninggalkan tanah-tanah dan rumah-rumah kita sehingga bumi ini begitu mudah untuk diambil oleh Zionis Israel, sehingga berlakunya sekali lagi Nakbah 2.0 dalam keadaan kita masih lagi bernyawa. Isteri saya senyap, tuan-tuan dan puan-puan, tidak membalas mesej sehinggalah keesokan harinya. Apa yang beliau sebutkan? Beliau katakan, wahai suamiku, semalam kami telah berbincang. Kami tamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Allah telah memberikan kepada kami kekuatan. Allah telah memberikan kepada kami ketenangan. Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan meninggalkan rumah-rumah ini walaupun ia dibom di atas kepala-kepala kami. Saya tanya kepada isteri saya, adakah engkau mahu aku pulang ke bumi Gaza pada hari ini? Isteri saya dikata, sekarang ni Gaza tidak ada elektrik, tidak ada internet. Kalau kau pulang ke bumi Gaza, kau tidak akan dapat melakukan apa-apa, melainkan engkau hanya dapat membantu kami 8 beranak sahaja. Keutamaan sekarang, lebih baik engkau berada di bumi Malaysia, jumpa dengan pencinta-pencinta Palestin, jumpa dengan pembela-pembela Al-Aqsa, jumpa dengan mereka yang sanggup berkorban segala apa yang mereka ada untuk bumi Palestin. Terangkan kepada mereka apa yang sedang berlaku. Ajarkan mereka tentang boikot-boikot. Kumpulkan doa-doa dan sumbangan-sumbangan mereka. Maka ketika itu barulah insya-Allah engkau akan dapat membantu keseluruhan rakyat Palestin. Sedangkan aku, wahai suamiku, maafkan saja segala kesilapan yang telah aku lakukan. Kalau tidak ada rezeki untuk kita berjumpa di dunia, insya-Allah kita akan bertemu dan berkumpul di syurga sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, akhir sekali saya nak kongsikan satu pesan yang datang bukan semata-mata daripada orang Palestin, yang bukan datang semata-mata daripada para mujahidin, tetapi pesan ini pesan yang datang daripada Komander AM Brigade Izzuddin Al-Qassam yang mengetuai keseluruhan hampir 50,000 mujahidin yang ada di bumi Gaza yang sedang mempertahankan maruah kita dan sedang mewakili 1 bilion umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dalam ucap tama yang disebutkan oleh Komander AM Brigade Izzuddin Al-Qassam tersebut,
bila mana melancarkan operasi-operasi pada 7 Oktober 2023 dan menyebutkan bahawa operasi ini kita namakannya sebagai operasi Taufanul Aqsa. Beliau menyebutkan bahawa operasi ini tidak akan berjaya sekiranya ia tidak diberikan sokongan yang sangat padu daripada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ucapannya tidak berakhir setakat itu. Beliau menyambung lagi ucapannya dan menyebutkan, mengkhususkan beberapa buah negara yang diharapkan rakyatnya akan bangkit menjadi tulang belakang yang paling kuat untuk perjuangan mujahidin yang sedang dilakukan di sana, untuk menjadi tulang belakang yang paling kuat untuk memastikan rakyat yang berada di bumi Gaza mereka tidak putus asa dan berasa lemah, mereka tidak rasa keseorangan, mereka tidak rasa ditinggalkan. Tak banyak nama negara yang disebutkan ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita harus dan wajib berbangga kerana salah sebuah nama negara yang disebutkan oleh Abu Khalid Al-Daif, Muhammad Al-Daif, Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassab, ialah nama negara Malaysia yang kita kasihi. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, mujahidin menyeru kepada kalian dan memanggil kepada kalian, menyebutkan kepada kalian bahawa doa-doa kalian, boikot-boikot kalian, sumbangan-sumbangan kalian sangat-sangat diperlukan. Mungkin tadi Ustaz Nasrun bergurau bila mana menyebutkan bahawa kalian kena bagi semua yang ada di dalam dompet kalian pada hari ini. Tinggalkan sahaja IC. Saya sebut hari ini kalian kena bagi semua yang ada, termasuk IC sekali kalian bagi, hantarkan ke bumi Gaza supaya wajah-wajah kalian boleh diteliti dan ditengok oleh pejuang-pejuang yang berada di bumi Palestin. Tarik kalian bersama-sama masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan mereka. Jangan kalian letak betul-betul pula IC. Ini metafora. Tapi yang kita nak maksudkan, tuan-tuan dan puan-puan, harta yang kita ada esok akan berganti. Emas-emas yang kita ada, rantai-rantai kalian, cincin-cincin yang membuatkan tangan kalian berat nak diangkat, esok tidak akan ditanam bersama-sama dengan kalian. Satu sahaja caranya kalian akan nampak dan jumpa semula hasil daripada harta kalian yang kalian kumpulkan pada hari ini, ialah dengan kalian menyumbangkannya untuk jihad. Dan jihad yang paling utama pada hari ini adalah jihad di bumi Palestin. InsyaAllah di hari akhirat kelak kalian akan jumpa semula harta-harta kalian yang kalian sumbangkan. Kerana kita takutkan, wahai sahabat-sahabat, wahai ibu dan ayah, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa mereka yang mati dalam keadaan tidak berjihad dan tidak mempunyai niat untuk berjihad, maka mereka mati dalam salah satu cabang nifaq. Mereka mati sebagai orang-orang munafik, walayyadzu billah. Tetapi pada masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ketenangan dengan hadis lain yang disebutkan peluang untuk kita sama-sama berjihad bersama-sama dengan mujahidin walaupun kita tidak berada bersama-sama dengan mereka. Hadis yang disebutkan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan para mujahidin dengan harta mereka, dengan doa mereka, dengan sumbangan mereka untuk pergi berperang ke jalan Allah, faqad ghaza, maka mereka ini seolah-olah telah turun juga ke medan peperangan berjuang dan berjihad bersama-sama dengan para mujahidin. Mudah-mudahan harta kita yang sampai dapat memastikan bumi Gaza dan bumi Palestin dapat terus dipertahankan dan dikembalikan ke tangan umat Islam. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sumbangan masa tenaga peluh kita yang tumpah dapat menjadikan kita juga orang-orang yang akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah insya-Allah. Maka sekali lagi kita melancarkan tabung jihad. Pada kali ini saya tengok Ustaz Nasrul sebut 10,000 sumbangan yang nak disasarkan. Saya biasa pergi berceramah bercakap tentang Palestin. Jumlahnya mungkin 1/4, 1/5 daripada yang hadir di sini. Kita dapat kumpulkan 12,000, 15,000 ringgit. 10,000 ni mungkin satu orang saja boleh derma yang ada harta berkepuk-kepuk di dalam akaun menunggu untuk dikosongkan di jalan akhirat.
maka sekali lagi insya-Allah kita buka kalian peluang kepada kalian untuk menderma. Dan kita akhirkan ucapan saya ini yang minta maaf tidak boleh dipanjangkan kerana terpaksa bergegas ke Madat untuk program yang seterusnya. Kita akhirkan dengan 3 kali laungan takbir yang paling ikhlas daripada hati-hati kalian, yang kalian niatkan datang daripada sedalam-dalam jiwa kalian. InsyaAllah dengan laungan takbir ini, tuan-tuan dan puan-puan, akan menggentarkan hati musuh-musuh yang sedang membunuh anak-anak kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita di sana. InsyaAllah dengan laungan takbir daripada dataran Kulim ini akan memberikan semangat kepada para mujahidin, kepada rakyat yang berada di bumi Gaza untuk terus mempertahankan bumi tersebut. Boleh atau tidak tuan-tuan? Semangat atau tidak tuan-tuan? Sanggup berkorban atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Kita laungkan insyaAllah takbir 3 kali dengan penuh semangat bersama-sama. Takbir! 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 Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Nadir Al-Nuri bin Kamar Zaman, pegawai eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tahan lagi? Boleh tahan lagi? Panas ni? Baik, kita akan landing dengan bacaan doa daripada saudara Naim Ashraf Mustaha, anak-anda Tuan Nadir Al-Nuri, sebagai penutup pada hari ini. Dengan itu, majlis mempersilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا الله يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود وانصرنا عليهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم لا تحقق لهم راية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم حطم نفسيات جنودهم. اللهم حطم أرواحهم. اللهم حطم أجسادهم. اللهم اقتل مقاتلتهم. اللهم دمر دباباتهم. اللهم أسقط طائراتهم. اللهم أسقط طائراتهم. اللهم شتت كلمتهم. اللهم لا تجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم صوب رأيهم. اللهم سدد رميهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم ثبت المجاهدين في غزة. مكنهم من رقاب أعدائهم يا الله. اللهم ارزق أهل غزة الصمود. اللهم ارزقهم الصمود. اللهم أمدهم بجند من جندك.
إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Terima kasih. Diucapkan kepada saudara Naim Ashraf Mushtaha di atas penyampaian dan penyempurnaan doa yang kita tadahkan, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bagi, Allah beri kekuatan, Allah beri kekuatan, Allah beri kekuatan kepada kita semua, kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin, di bumi yang kita cintai. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, maka di penghujung sama-sama kita berdiri, sama-sama kita bangun, tunjukkan kekuatan kita, kibarkan bendera Palestin. Sama-sama kita kibarkan bendera Palestin. Bagi bendera. Sama-sama kita gemalkan dataran Kulim pada hari ini. Kita ikhlaskan diri kita pada hari ini. Kehadiran kita pada himpunan solidariti untukmu Palestin. Moga-moga Allah pandang kita, Allah dapat lihat kita, dapat sahabat kita dapat merasai semangat kita untuk bersama-sama dengan rakyat Palestin. Sama-sama kita laungkan dengan sepenuh hati, Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad, Jaisu Muhammad, Saufa Ya'ud, Saufa Ya'ud, Birru, Birru, Bidam, Nafdika ya Aqsa, Nafdika ya Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam, hancur, 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 hancur Zionis, hancur Zionis, hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel, takbir, 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 inna din عند الله في الإسلام إن الدين عند الله في الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Baik, untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, majlis sekali lagi menjemput Tuan Nadir dan diringi dengan Tuan Pengarah untuk menerima sumbangan tambahan daripada Yayasan Qariah daripada Baling. Dipersilakan wakil daripada Sekolah Yayasan Qariah. Seterusnya dijemput Ustaz Uzair untuk menyampaikan, ada orang melalui dia sampaikan gelang tangan. Seterusnya akan dizahirkan Ustaz Uzair kepada Tuan Nadir. Dipersilakan.
gelang tangan emas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jika masih ingin terus menyumbang, kalau tak dapat menyumbang terus kepada Tuan Nadir, boleh cari akaun Cinta Gaza, boleh cari akaun Anaske, mereka akan salurkan kepada akaun Cinta Gaza Malaysia. Saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Tuan Nadir An-Nuri, ribuan dan jutaan terima kasih kepada Ustaz Nasrun bin Osman, ribuan dan jutaan terima kasih kepada Ayahanda Profesor Madia Tuan Haji Ilyas bin Zakaria. Ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Saudara Naim dan seluruh tim rombongan yang hadir daripada bumi Palestin, seluruh tuan-tuan imam yang turut hadir pada hari ini, Hawa Mukhlisin, tim-tim muslimat yang tidak dapat saya sebutkan sepenuhnya, saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada pagi ini di bumi Kulim ini untuk menunjukkan solidariti kita membentah sekeras-kerasnya kekejaman Zionis Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan ini maka berlabuhlah tirai program solidariti untuk Move Palestine. Jadi sebentar saja lagi mungkin pihak Kulim Media TV akan mengambil masa Tuan Nadir sekurang-kurangnya 5 atau 10 minit, 2-3 minit untuk sedikit temu bual bicara. InsyaAllah kita teruskan solidariti kita di mana pun panggilan jihad untuk solidariti kita. Walaupun di bahagian, walaupun di luar daripada Kulim, mungkin akan buat di Padang Serai, mungkin akan buat di Baling, mungkin akan dibuat di mana pun jua, turunlah tuan-tuan untuk bersama-sama dengan rakyat Malaysia menunjukkan solidariti kita kepada seluruh rakyat Palestin dan demi cinta kita kepada bumi Palestin yang kita cintai, insya-Allah. Dan di penghujung ucapan saya mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur jawatan kuasa Himpunan Solidariti kerana tanpa himpunan daripada seluruh masjid-masjid ini maka tidak berjaya lah program kita pada pagi ini, insya-Allah. Mungkin di masjid-masjid masih lagi meneruskan kutipan harian dan kutipan Jumaat untuk Palestin. Teruskan menyumbang tuan-tuan, teruskan menyumbang insya-Allah. Maka di hujung ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah itu daripada kelemahan diri kami. Sebelum mengundur diri, kami memohon kemaafan, jutaan kemaafan sekiranya sepanjang kami mengadakan program pada hari ini terdapat kecacatan ataupun kekasaran bahasa, kami mohon ribuan kemaafan. Maka dengan ini, almarhum majlis program kita, kita mesyuarakan, kita himpunkan pada hari ini dalam tempoh 2 minggu sahaja. Mungkin ada kekurangan, saya sekali lagi mohon ampun dan maaf. InsyaAllah bertemu kita di lain masa dan di lain waktu. Siru ala barakatillah. InsyaAllah bertemu lagi kita di himpunan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baik, untuk makluman kepada sesiapa yang ada kehilangan kunci motosikal Yamaha, boleh dapatkan kunci anda di rostrum ataupun di tempat MC berbicara. Pertama, kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini, kita mohon kerjasama untuk kemas kembali ataupun kutip kembali sampah-sampah ataupun bekas-bekas makanan minuman yang tuan-tuan bawa, sila masukkan ke dalam tong-tong sampah yang kita sediakan. Ha? Huh? Yeah.
Sebuah China. Sebuah China. Kita mohon kerjasama hadirin tidak beratur untuk bersalam kerana Tuan Nadir akan bergegas ke Madat di Sungai Petani. Kita mohon. Kita mohon maaf kepada tuan-tuan. Tuan Nadir masa sangat suntuk kerana dijadualkan di sana pada jam 12:30 hari. Dapat gerai-gerai. Jadi mereka pun sokong dengan program pada hari ini. Kita mohon tuan-tuan puan-puan untuk habiskan jualan-jualan mereka. Baik, yang mana yang belum menandatangani petition, sila tanda tangan petition tersebut. Ada jualan daripada Tuan Nadir, ada jualan daripada sahabat-sahabat kita. Hari ini kita membeli, ada yang membeli sambil menyumbang. Teruskan tuan-tuan, pastikan. Pastikan tuan-tuan habiskan jualan-jualan Tuan Nadir kita pada hari ini. Walaupun kita rasa kita dah beli dah barang tersebut, kita boleh beli sedekah atau membagi pada orang lain, insyaAllah. Ada bagi kat budak-budak ya. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.